Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Abeng Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengupdate kembali untuk normalisasi Kali Ciliwung ya. Sudah lama saya tidak mengupdate, dan kali ini kita akan melihat proses pengerukan lumpur Kali Ciliwung daerah Kenari ya. Jadi untuk normalisasi Kali Ciliwung ini sudah mengarah ke arah Kenari. Dan sebelumnya saya mengupdate di arah Raden Saleh ya, yang sekarang sudah selesai dan sudah tidak terlihat untuk lumpur atau gunukan-gunukan lumpur ya, sedimentasi. Ini di sini sekarang sedang berlangsung pengerukan ya. Nah teman-teman, di sini ada dua alat berat ya, ekskavator, yang satu warna biru dan satu lagi warna kuning, yang sedang berjalan ya, dari suku dinas sumber daya air OSDA. Dan untuk warna kuning ini dikemudikan oleh saudara Pak Roji ya, selaku operator. Namun untuk warna biru ini untuk operatornya sedang libur ya teman-teman, jadi ini bergantian. Iya, yeah, hari Sabtu biasa. Nah jadi teman-teman, untuk normalisasi Kali Ciliwung ini masih terus berlanjut ya, dan sekarang sudah mengarah ke arah atau ke daerah Kenari ya, dari arah jembatan Raden Saleh. Nah sebelumnya saya mengupdate di arah Cikini Raden Saleh, dan di sana itu sudah selesai ya, sekarang sudah bersih, tinggal ke arah sini ya. Dan ini sedang berlangsung untuk pengerukan lumpur. Gila, lumpurnya banyak banget guys. Pembuatan gunung sedimentasi guys.
Nah itulah teman-teman untuk update hari ini ya, melihat kembali untuk normalisasi Kali Ciliwung dan sekarang sudah mengarah ke arah Kenari. Dan di sini sebagian sudah bersih ya teman-teman. Jadi ini tinggal untuk pembuangan atau untuk loading lumpurnya ya. Di sana terlihat sudah menumpuk. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dan jangan lupa selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.